Al Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله marilah kita melanjutkan pembahasan kitab Aqidah At-Tauhid yang ditulis oleh Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Pembahasan kita sampai pada sebab-sebab terjadinya penyimpangan dari akidah yang benar, akidah yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Telah disebutkan yang pertama yaitu al-jahlu bil aqidati sahihah, karena faktor kejahilan terhadap akidah yang benar. Ini disebabkan bisababil i'rad an ta'allumiha, karena berpaling dari mempelajari akidah yang sahihah. Wal i'rad an ta'limiha, juga disebabkan karena berpaling dari mengajarkannya. Punya ilmu tapi tidak mengajarkan kepada umat. Au qillatil ihtimam wal inayah biha, atau kecilnya, sedikitnya perhatian terhadap akidah yang sahihah. Sehingga timbullah, muncullah generasi yang tidak mengetahui akidah yang sahihah dan tidak mengetahui hal-hal yang menyelisihi akidah yang sahihah tersebut. Sehingga yang batil atau yang hak diyakini sebagai sebuah kebatilan dan yang batil diyakini sebagai sebuah kebenaran atau al-haq. Dan ini telah dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, innama tunqadu urul islami urwatan idza nasha'a fil islami man la ya'riful jahiliyah. Sesungguhnya tali buhul Islam akan terurai, tunqadu, terurai, terlepas, urwatan, sedikit demi sedikit, seutas demi seutas, idza nasha'a fil islam, apabila tumbuh besar dalam Islam ini, man la ya'riful jahiliyah, orang-orang yang tidak mengenal tentang perilaku jahiliyah dari kesyirikan dan yang lainnya, maka akan muncul generasi yang tidak mengetahui tentang akidah yang sahihah. Dan kejahilan ini sumber malapetaka. Al-jahlu, kejahilan ini merupakan sebab-sebab manusia itu terjerumus dalam kebinasaan. Kesyirikan terjadi karena kejahilan. Kemaksiatan-kemaksiatan yang terjadi juga salah satu sebab utama adalah karena al-jahlu. Maka dari itu Islam mengajarkan untuk mengenal Allah,
agar beribadah kepada Allah. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah bahwasanya tiada sembahan yang hak kecuali Allah. Ini menunjukkan bahwa untuk mengetahui akidah yang sahihah, akidah tauhid, adalah dengan ilmu, bukan dengan mimpi, bukan dengan menerima perkataan syekh, ya. Tidak. Tetapi adalah dengan ilmu, dengan dasar Quran dan sunnah yang diambil dari para ulama-ulama ahlus sunnah, ulama yang memahami tentang tauhid. Disebutkan tentang kejahilan ini dan menyebabkan kesyirikan, yaitu Allah menceritakan dalam Al-Quranul Karim surat Al-A'raf ayat yang ke-138, kisah tentang kaum Nabi Musa alaihissalam. Wajawazna bi bani Israil al-bahra, dan kami lewatkan, kami selamatkan bani Israil melewati laut merah ketika mereka diburu, dikejar oleh Fir'aun. Kemudian Allah selamatkan mereka. Jawazna bi bani Israil al-bahra, mereka melewati laut merah. Fa'atau ala qaumin, kemudian mereka melewati atau mendatangi satu kaum, bertemu dengan satu kaum. Ya'kufuna ala asnamin lahum, yang kaum itu mereka duduk menghadap patung-patung mereka, beribadah kepada patung-patung mereka. Maka Bani Israel mengatakan, qalu ya Musa, kata mereka, wahai Musa, ij'al lana ilahan, buatkanlah untuk kami sembahan, suatu benda yang disembah. Kama lahum alihah, sebagaimana orang-orang itu, kaum-kaum itu yang mereka sedang duduk itikaf menghadap Tuhan-Tuhan mereka, sebagaimana mereka mempunyai Tuhan yang sembahan yang banyak. Maka dijawab dengan spontan oleh Musa alaihissalam, qala innakum qaumun tajhalun, sesungguhnya kamu adalah kaum yang jahil. Jadi kejahilan menjerumuskan kepada kesyirikan. Tidak hanya kezaliman. Asyirku zulmun wa jahlun. Kezaliman dan kejahilan. Maka dari itu, orang-orang yang mereka yakni menyembah kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah, yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang, yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, termasuk nazar untuk selain Allah, minta pertolongan kepada selain Allah dan yang lainnya, mereka itu adalah orang-orang yang juga memahami Al-Qur'an, bahkan hafal Al-Qur'an, pagi baca, sore khatam. Ya, ini realita. Tapi masih minta kepada selain Allah, mohon kepada selain Allah, istighosah kepada selain Allah, berharap kepada selain Allah, karena al-jahlu bima fil Quran, bima dallahul Quran, dalla alaihil Quran. Karena kejahilan terhadap apa yang ditunjukkan oleh Al-Quranul Karim. Hafal iya, baca iya. Ya. Pagi Al-Fatihah, sore kul a'udzu birabbin nas. Selesai. Ini karena al-jahlu. Karena ketidaktahuan, kejahilan terhadap isi dan kandungan dari Al-Qur'an dan apa yang ditunjukkan oleh Al-Qur'anul Karim, minal amri bitauhid wan nahyi anil syirik, yang memerintahkan pada tauhid dan melarang dari perbuatan syirik. Maka kejahilan yang demikian itu adalah kejahilan yang murakkab, al-jahlul murakkab. Kejahilan yang pertama yaitu mereka jahil terhadap apa yang dikandung oleh Al-Qur'anul Karim. Yang kedua, mereka tidak mengetahui bahasa yang mereka itu jahil. Maka dari itu al-jahlu adalah musibah, bencana, malapetaka yang harus seorang menghilangkannya dengan dia berilmu, yaitu dengan belajar din. Kemudian yang kedua, kata Syekh Hafizahullah Ta'ala, at-ta'assub lima 'alaihi al-aba'u wal ajdad, fanatik terhadap apa yang
ada yang dilakukan oleh nenek moyang, ayah-ayah dan nenek moyang. Menerima apa adanya dan fanatik kepada apa yang mereka menerima dari nenek moyang itu. Wa tamassuk bihi, dan berpegang teguh kepadanya. Wa in kana batilan, meskipun apa yang mereka berpegang teguh padanya, yang mereka terima dari nenek moyang itu adalah sebuah kebatilan. Wa tarku ma khalafahu in kana haqqan, dan meninggalkan setiap yang menyelisihi apa yang mereka peroleh dari nenek moyang itu walaupun itu adalah hak. Ditinggalkan, tidak mau didengar, bahkan dilarang mendengar tentang kebenaran tersebut. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 170. Wa idza qila lahum, dan apabila dikatakan kepada mereka, ittabi'u ma anzalallahu, ikutilah kalian apa yang diturunkan oleh Allah. Qalu bal nattabi'u ma alfaina alaihi aba'ana, maka mereka menjawab, mereka mengatakan, tidak, akan tetapi kami mengikuti apa yang kami dapati. Alfaina ay wajadna, apa yang kami dapati, apa yang kami terima. Alaihi aba'ana, yang kami terima, yang kami ketahui, yang kami dapati, ayah-ayah kami berada padanya. Awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun, apakah mereka tetap mengikuti ayah-ayah mereka, nenek moyang mereka, meskipun nenek moyang mereka itu tidak mempunyai akal pikiran, tidak berpikir sesuatu, dan tidak pula mendapat petunjuk. Karena petunjuk itu Quran dan Sunnah. Petunjuk itu hakikatnya adalah apa yang diberikan oleh Allah, yang diturunkan oleh Allah SWT. Al-Wahyu, itulah petunjuk. Bukan mimpi, bukan dongeng, bukan cerita-cerita klasik. Tidak. Tetapi hidayah adalah wahyu yang diturunkan Allah sebagai pelajaran, sebagai pegangan bagi kau, bagi manusia. Nah, hidayah itu yang berupa ilmu yang bermanfaat, ini Allah berikan kepada siapa Allah kehendaki, tidak setiap orang. Kadzalika yudhillullahu man yasha wa yahdi man yasha, demikianlah Allah menyesatkan siapa yang Allah kehendaki, dan Allah memberi petunjuk pada siapa yang Allah kehendaki. Maka orang yang mendapat hidayah iman, Islam, tauhid, sunnah, ini merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan padanya di dunia ini. Tidak ada yang lebih dari itu. Kemudian juga Allah sebutkan dalam surat Luqman ayat yang mirip dengan surat Al-Baqarah 170, surat Luqman ayat 21. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang diturunkan Allah. Qalu bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana, kata mereka, tidak, bahkan kami mengikuti apa yang kami dapati, ayah-ayah kami berada di atasnya. Awalau kana syaitanu yad'uhum ila adzabis sa'ir, apakah mereka tetap melakukan hal itu, meskipun syaitan mengajak mereka kepada adab api neraka yang menyala-nyala? Karena apa yang diterima dari ayah-ayah, dari nenek moyang yang menyimpang dari agama Allah, itu adalah dari syaitan. Itu adalah dari syaitan. Demikian pula Allah sebutkan dalam surat Al-Ma'idah ayat yang ke-104, senada dengan ayat ini. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallah, dan apabila dikatakan pada mereka, ta'alu, ayo kemari kalian, kepada apa yang, atau untuk mengikuti apa yang diturunkan Allah. Wa ila rasul, dan untuk mengikuti rasul. Qalu, kata mereka, hasbuna ma wajadna alaihi aba'ana, sudah cukup bagi kami apa yang kami dapati, ayah-ayah kami, nenek moyang kami berada padanya, berada di atasnya. Sudah cukup itu. Ya, sudah cukup. Alau awalau kana aba'um la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun, apakah mereka tetap mengikuti
ayah-ayah mereka itu mencukupi apa yang mereka terima dari ayah-ayah mereka, dari nenek moyang mereka, meskipun nenek moyang mereka la ya'lamuna syai'an, tidak punya ilmu sedikit pun tentang hidayah, tentang petunjuk, tentang wahyu, wala yahtadun, dan tidak berada di atas petunjuk. Apa mereka tetap mengikutinya? Dan ini pertanyaan untuk ingkari, al-istifham al-ingkari, pertanyaan untuk mengingkari. Awalau kana abahum la ya'lamuna syai'an wala yahtadun. Jadi ada pertanyaan itu untuk bertanya, memang bertanya, ingin mengetahui sesuatu. Ada pertanyaan untuk mengingkari, seperti dalam ayat ini. Jadi ini diantara penyebab penyimpangan dari akidah yang benar, dari ajaran yang benar, karena ta'assub, fanatisme terhadap apa yang diterima dari orang tua, ayah, nenek moyang mereka. Maka yang mereka tersesat, menyimpang dari akidah yang benar. Kemudian dalam surat Yunus ayat yang ke-75, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman tentang Fir'aun dan kaumnya. Ketika datang Musa dan Harun kepada mereka berdakwah, mengajak pada Allah, maka apa kata mereka, Fir'aun dan kaumnya? Qalu ajitana litalfitana amma wajadna alaihi aba'ana. Kata mereka, apa engkau datang wahai Musa kepada kami untuk engkau memalingkan kami dari apa yang kami dapati ayah-ayah kami, nenek moyang kami berada padanya? Watakuna lakumal kibriya'u fil ardi, lalu kalian mendapatkan kekuasaan di muka bumi ini. Wama nahnu lakuma bimu'minin, kami tidak percaya kepada kalian berdua. Jadi kadang-kadang orang itu meninggalkan hidayah itu karena khawatir kedudukannya lepas. Fir'aun adalah orang yang berkuasa di Mesir. Tiba-tiba muncul Musa dan ajaran tauhidnya, mengajak Bani Israel dan Fir'aun kepada Allah. Maka Fir'aun mengatakan demikian, apa anda datang untuk memalingkan kami dari apa yang kami laksanakan, yang kami lakukan dari orang tua kami itu, lalu kemudian kalian akan berkuasa di muka bumi ini? Dia pun takut kekuasaannya, hilangkan kekuasaannya. Dan tidak sedikit di antara orang-orang yang tidak mau mengikuti akidah yang benar, petunjuk yang benar, yang hak, karena sudah merasa nyaman di atas kursi, di atas kekuasaan, yakni terhadap pengikut mereka. Kalau dia tinggalkan kursinya, dia akan melarat, takut melarat. Subhanallah, na'udzubillah min dalik. Kaum ikhwani fillah rahimakumullah. Kemudian sebab yang ketiga, qala syekh rahimahullah ta'ala, sebab yang ketiga mengapa tetap menyimpang dari akidah yang benar, karena at-taqlidul a'ma, mengikuti dengan membabi buta. Taqlid a'ma, taqlid buta, mengikuti pokoknya inilah yang ada, inilah yang aku ikuti. At-taqlidul a'ma bi akhdhi aqwalin nasi fil aqidah, taqlid buta kepada atau dengan mengambil perkataan-perkataan manusia di dalam hal berkaitan dengan akidah, min ghairi ma'rifati daliliha, tanpa mengetahui dalilnya, karena memang tidak ada dalilnya. Sehingga kalau mereka ditanya, dan ada sebagian kaum muslimin demikian, kalau gurunya ditanya tidak boleh bertanya, seperti Nasrani. Orang Nasrani tidak boleh tanya pada pendetanya. Tanya kepada pendetanya artinya melawan Tuhan. Ya. Maka taklid buta. Agamanya dia ikuti. Apa kata orang-orang
atau pemimpin memimpin mereka. Jadi at-taqlidul a'ma, ya, berpegang taklid buta mengikuti dan tanpa mengetahui dalil terhadap suatu perkataan berkaitan dengan akidah. Ya min ghairi ma'rifati daliliha, tanpa mengetahui dalilnya. Wa ma'rifati madasihatiha, dan tanpa mengetahui sejauh mana sahihnya dalil itu. Kalaupun ada dalil, apakah dalil itu sahih atau tidak? Tak mau tahu. Pokoknya aku meyakini demikian. Sama dengan hadis dhaif, bahkan palsu, yang mengatakan laulaka ma khalaqtul aflak. Kalau bukan engkau wahai Muhammad, aku tidak akan ciptakan aflak ini, alam, alam semesta ini. Hadis maudhu'. Hadis maudhu' dijadikan pegangan bahwa yang pertama kali diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah Muhammad. Ya Allah, atau Allah menciptakan alam semesta ini karena Muhammad. Padahal tidak demikian. Allah menciptakan langit dan bumi untuk menunjukkan kekuasaannya, bahwa Allah Maha Kuasa menciptakannya. Kemudian Allah menciptakan manusia dan jin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mereka beribadah kepada aku. Dan Allah tidak butuh peribadatan manusia kepada Allah. Ibadah yang mereka lakukan manfaatnya kembali untuk diri mereka sendiri. Janganlah seorang pernah beranggapan bahwasanya ketika Allah memerintahkan kita untuk beribadah, ya ayuhan nas ubudu rabbakum, wahai sekalian manusia, sembahlah Rabb kalian. Jangan pernah terlintas dalam benak kita atau dalam hati kita bahwa Allah membutuhkan hamba-hambanya. Tidak, sama sekali tidak. Allah tidak memerlukan ibadahnya manusia kepada Allah, ibadahnya jin kepada Allah. Tidak. Tapi Allah perintahkan kepada mereka beribadah. Kalau mereka taat kepada Allah, Allah berikan balasan pada mereka. Balasan yang berlipat ganda yang tidak bisa dihitung. Dan untuk mengetahui ketaatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak memerlukan peribadatan hamba-hambanya kepadanya. Innallahu al-ghani. Allah itu Maha Kaya. Dia tidak membutuhkan makhluknya. Tetapi makhluknya lah yang membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah. Wahai sekalian manusia, kalian yang fakir kepada Allah. Kalian yang butuh kepada Allah. Innallahu al-ghaniyul hamid wa innallahu al-ghaniyul hamid. Dan bahwasanya Allah dia yang Maha Kaya lagi Maha terpuji. Jadi intinya bahwa taklid a'ma salah satu penyebab utama penyimpangan di dalam akidah yang hak. Menerima apa yang diomongkan oleh gurunya, ya, oleh syekhnya. Mintalah kepada aku hidup dan mati. Artinya, wahai muridku, mintalah kepada aku, baik aku ini hidup atau aku pun sudah mati, minta pada aku. Subhanallah. Ada tagut, ya, syekh-syekh tagut yang menyuruh hamba-hamba Allah minta pada mereka, ya, mengajarkan syirik besar kepada murid-muridnya. Yang tertipu adalah umat, yang tertipu adalah awam. Ya, ini penyebab taklid buta. Kemudian kama wal waqi'u min al firqil mukhalifah, sebagaimana yang terjadi, sebagaimana yang menjadi realita dari apa yang terjadi pada al firq al mukhalifah, kelompok-kelompok, sekte-sekte dalam Islam ini yang menyelisihi Quran dan Sunnah, yang melisihi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Minal Jahmiyah, baik dari golongan Jahmiyah, Nufatus Sifat. Al-Jahmiyah Nufat As-Sifat. Nufat jama dari Nafi. Nafi dari fi'il Nafayanfi. Nafayanfi artinya meniadakan. Nafayanfi Nafyan. Isim fa'ilnya Nafi. Jamaknya Nufat. Sama dengan da'a ya du'u.
Isim fa'ilnya da'i, jamaknya du'at. Jadi al-Jahmiyah nufatus sifat. Mereka mengingkari sifat-sifat Allah. Itu Jahmiyah. Ja'am bin Dirham, ajarannya mengatakan Allah mendengar, Allah maha mendengar tanpa pendengaran, Allah maha melihat tanpa penglihatan, Allah maha berilmu tanpa ilmu. Subhanallah. Ya. Jadi ini perkataan Ja'am bin Dirham yang dinisbahkan kepadanya firqah Jahmiyah mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa Mu'tazilah yang menuhankan akal, otak atau akal. Kalau ada dalil nakli yang bertentangan dengan akal, maka dahulukan akal. Adapun nakli di belakang. Karena akal itu pasti, kata mereka. Karena akal itu pasti. Kelompok Mu'tazilah yang mereka mempunyai ada lima tauhid, itu ada lima arkan, lima rukun, termasuk mengingkari sifat Allah. Kemudian al-Asy'ariyah juga ada sebagian yang menyimpang dalam masalah asma wa sifat dari apa yang ada pada Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun pada banyak hal mereka sepakat dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi ada hal-hal tertentu, khususnya dalam asma' wa sifat, yang menyelisihi ahlu sunnah wal jamaah. Demikian pula sufiyah, tasawuf, yang menyembah syekh. Segalanya dikembalikan kepada syekhnya. Dia ibarat mayat di hadapan syekhnya. Suruh belok kiri, suruh belok kanan. Sehingga mereka tidak berpikir. Padahal Allah menjadikan manusia, di antara manusia menjadi manusia yang terhormat, karena Allah memberikan manusia itu salah satunya adalah akal, pikiran, untuk dia berpikir. Innama yatadzakkaru ulul albab, kata Allah Ta'ala. Sungguhnya yang menggunakan akal pikiran mereka yang sehat, atau yang mengambil pelajaran dari kehidupan ini, hanyalah orang-orang yang memiliki akal yang sehat. Wa ghairihim, dan yang lainnya. Dari kelompok-kelompok yang menyimpang dari ahlu sunnah wal jamaah, haitsu qalladu man qablahum min a'immatid dalal, yang mana mereka mengikuti orang-orang sebelum mereka menyimpang dari jalan yang benar. Fadallu wan harafu, maka mereka pun ikut menyimpang, ya, ikut tersesat anil i'tiqadis sahih, dari akidah atau keyakinan yang benar. Kemudian yang kelima, yang keempat, min asbab al-inhiraf anil aqidati as-sahihah, al-ghuluw fil awliya'i was-salihin, bersikap melampaui batas terhadap para aulia Allah, yang mana wali-wali Allah adalah kekasih-kasih Allah, orang-orang yang mulia. Wali Allah adalah orang-orang yang saleh, yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, taat kepada agama Allah. Itulah aulia Allah. Nah, bersikap ghuluw fil aulia was salihin, melampaui batas sampai mengkultuskan mereka. Wa raf'uhum fawqa manzilatihim, dan meletakkan, memposisikan aulia us salihin di atas manzilah mereka. Bukan pada tempat mereka. Bihaitsu yu'taqadu fihim ma la yaqdiru alaihi illallah, yang mana diyakini kepada terhadap wali-wali itu dan orang-orang soleh itu sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kadang-kadang dongeng-dongeng ditebarkan. Wali fulan bisa terbang, wali fulan bisa berjalan di atas air. Makanya Imam Syafi'i rahimahullah taala berkata, apabila anda melihat ada orang yang bisa terbang,
atau berjalan di atas air, maka lihatlah dia terhadap Al-Quran dan Sunnah. Lihatlah orang itu, bagaimana sikapnya, bagaimana sikapnya orang itu kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan tertipu, jangan tergiur dengan hal-hal seperti itu. Dan itu kebanyakan hanya dongeng. Dari dulu kita dengar cerita, ada fulan bisa terbang, bisa jalan di atas air, tapi tidak pernah lihat dengan mata kepala. Coba demo depan kita Zen, ya, dilihat terbangnya kayak apa, pakai sayap apa enggak. Ini hanya cerita. Dulu ada Syekh fulan, wali fulan, orangnya gali pasir, keluar buah-buahan. Padahal buah-buahan ditanam sehari sebelumnya di dalam pasir itu. Sehari sebelumnya Pak tanam rambutan, tanam apel. Itu muridnya disuruh tanam. Kemudian ambil yang enggak tahu, panggil, jalan. Coba gali situ. Digali. Oh, Masya Allah. Wali fulan, ayo tunjuk. Gali, ternyata buah-buahan keluar. Masya Allah. Jadi demikian. Penipuan. Karena wali-wali Allah pada hakikatnya tidak pernah mengakui diri mereka itu karomah. Saya ahli karomah. Tidak ada wali Allah mengatakan demikian bahwa dia itu karomah. Wali-wali Allah itu tawadhu, tunduk, patuh pada Allah. Mereka tidak mau menonjolkan. Mereka tidak mau menonjolkan tentang apa yang Allah berikan kepada mereka. Itu aulia Allah. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun alladhina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan tidak pula mereka berduka cita. Siapakah mereka itu? Alladhina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Wa kanu yattaqun, dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Itulah aulia Allah, yang takut kepada Allah, yang tidak makan harta manusia, yang tidak menipu manusia. Itulah aulia Allah. Itu aulia Allah. Bukan orang yang minta uang 5.000 ditulis jim dal ba, enggak tahu apa yang ditulis, rumus-rumus taruh di laci, dijual uangnya untuk pelaris. Itu dukun, ya. Dukun. Maka orang berilmu bisa membedakan antara dukun dan antara waliullah, antara aulia Allah. Jadi aulia Allah yang benar, alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu mereka yang beriman dan mereka adalah orang-orang yang bertakwa. Mereka pun tidak boleh dinisbahkan hal-hal yang berlebihan, yang tidak bisa mereka lakukan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Min jalbin naf'i wa daf'id dharri. Dan mengatakan bahwa wali fulan ini bisa memberi manfaat, wali allan bisa menolak kemudaratan. Tidak. Tidak. Karena an-nafi' wad-dhar hanya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang bisa memberi manfaat dan Allah yang mendatangkan mudarat pada siapa Allah kehendaki. Bukan manusia. Bukan manusia. Kemudian wattikhadhum wasa'ita bainallahi wa bain khalqi. Yang kemudian mereka jadikan wali-wali yang saleh itu sebagai perantara-perantara antara Allah dengan hamba-hambanya. Fi qada'i al-hawa'ij, dalam memenuhi hajat, wa ijabati du'a, dalam mengabulkan permohonan. Ini keyakinan-keyakinan yang ada pada sebagian kaum muslimin tentang aulia Allah, para wali-wali Allah itu. Bahwa mereka bisa qada'ul hajah, ya, bisa yakni memberikan hajat manusia. Wong hajatnya dia sendiri tidak bisa dia penuhi, apalagi hajat orang lain. Ya. Wa ijabati du'a, orang mati itu minta didoakan. Minta didoakan, bukan berdoa minta kepada orang mati, tidak.
hatta ya'ulal amru ila ibadatihim min dunillah. Ya'ula hatta ya'ula ay hatta yasir al amru ila ibadatihim min dunillah. Sampai-sampai ya sikap mengkultuskan atau pengkultusan kepada aulia Allah itu menjurumuskan kepada peribadatan kepada selain Allah, menjurumuskan kepada kesyirikan. Wa taqarrub ila adrihatihim, dan pendekatan diri kepada kuburan-kuburan mereka, bidzabaih, dengan sembelihan, dengan nazar, dengan doa, dengan istighatha, dengan talabul madad, minta pertolongan. Kama hasala fi qaumi nuhin fi haqqis salihin, sebagaimana yang terjadi pada kaum Nabi Nuh, yaitu sikap mereka terhadap orang-orang yang saleh. Ketika mereka mengatakan inna qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa yaqwa nasra, janganlah sekali-kali kalian meninggalkan sembahan-sembahan kalian, dan jangan pula kalian tinggalkan wad, suwa', yaghuts, ya'uq dan nasr. Ini lima nama wali yang ada di zaman itu, yang mana kaum Nabi Nuh bersikap ghulu kepada mereka. Sebagaimana disebut oleh Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya tentang firman Allah ayat 23 dari surat Nuh, wa la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra. Kata Abdullah bin Abbas bahwa orang-orang itu, lima orang yang disebutkan dalam ayat ini, asma'u rijalin salihin, ini adalah nama-nama orang-orang yang saleh, min qaumi nuhin, dari kaum Nabi Nuh. Falamma halaku, ketika orang-orang saleh ini meninggal, auha syaitanu ila qaumihim, syaitan mewahyukan kepada kaum dari orang-orang saleh ini, aninsibu ila majalisihim allati kanu yajlisuna ansaban wa sammauha bi asma'iha, bangunlah, buatlah monumen, aninsibu, buatlah monumen di tempat duduk mereka orang-orang saleh itu. Jadi sebagai tempat untuk kalian mengenang ya akan kebaikan mereka, akan kesolehan mereka, dan sebutkan nama-nama mereka, kelima orang tersebut. Fafa'alu, maka kaum ini melakukan, bisikan syaitan itu dilakukan oleh mereka. Dibangunlah monumen berupa gambar, lukisan gambar mereka, wali-wali itu. Kata Abdullah ibn Abbas, falam tu'bad, tetapi mereka belum disembah, hanya sekedar monumen untuk mengenang orang-orang soleh tersebut, tapi belum disembah. Hatta idza halaka ulaik, setelah mereka para pembangun monumen itu mati ya, wa tanassakhal ilmu, dan ilmu itu atau orang-orang sudah pada tidak tahu apa sebab dibangunnya monumen itu, ubidat, wa tanassakhal ilmu ubidat, setelah orang-orang generasi yang membangun itu meninggal, kemudian tinggal anak-anak mereka, generasi baru yang tidak tahu sebab dibangunnya gambar-gambar mereka itu, maka kemudian mereka disembah. Jadi lima orang ini kemudian disembah, dibuat patung kemudian disembah oleh generasi yang tidak tahu, karena hilangnya ilmu. Maka di sini pentingnya ilmu. Ya, dan ilmu seorang mengetahui dan mengetahui sejarah adalah satu hal yang penting. Sirah Nabawiyah, sejarah para ulama-ulama salaf, supaya kita mengetahui. Karena itu adalah bagian dari ilmu. Wa kama huwa al-hasilu min ubad al-qubur al-yawma fi kathir min al-amsar. Demikian pula apa yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin yang mereka mendatangi atau meminta
kepada orang-orang yang telah meninggal pada banyak dari negeri-negeri Muslim. Ada seorang wanita menulis, mengumpulkan surat di kuburan Imam Syafi'i. Banyak orang datang kirim surat minta, ya Imam, kembalikan istriku, dilemparkan di kuburannya Imam Syafi'i. Ada lagi datang, ya Imam, sembuhkan anakku. Dikumpulkan oleh seorang, ditulis satu buku tentang permintaan mereka itu. Ya, subhanallah. Jadi ini fenomena tidak hanya pada sebagian negeri Muslim, tapi kebanyakan negeri Muslim. Fenomena ini bahkan menjadi realita, sehingga orang meninggalkan Allah Subhanahu wa taala, meminta dan mohon kepada selain Allah Subhanahu wa taala wal iyad billah. Kita mohon perlindungan pada Allah dari kesyirikan, dari meminta-minta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keenam, al-ghaflatu an tadabburi ayatillahil kauniyah. Salah satu penyebab menyimpang dari akidah yang benar adalah karena al-ghaflah, kelalaian dari bertadabbur, merenungkan ayat-ayat Allah, ayatillah, baik yang bersifat kauniyah yang ada di alam semesta ini yang kita lihat, ataupun ayat-ayat Allah al-Qur'aniyah, ataupun ayat-ayat Allah yang berupa Al-Qur'anul Karim. Jadi manusia lupa, meninggalkan, lalai dari tadabbur akan ayat-ayat Al-Qur'an. Bagaimana tadabbur? Baca pagi sore selesai. Pagi Al-Fatihah sebelum asar, qul a'udzu birabbin nas. Ya, kapan tadabburnya? Maka thullabul ilmi, ini bil khusus orang-orang yang belajar menuntut ilmu, tadabbur Al-Qur'an adalah ajaran yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Beliau pernah membaca satu ayat satu malam, salat malam hanya membaca satu ayat Al-Qur'anul Karim sallallahu alaihi wasallam. Beliau ulang-ulangi ayat itu untuk bertadabbur. Maka tadabbur Al-Qur'an, jangan tadabbur WhatsApp. Direnungkan perkataan di WhatsApp. Iya. Al-Qur'an. Kita ini kena musibah. Musibah WA. Ya. Orang main WA sama dengan makan kacang goreng, dah habis, dah selesai. Bangun tidur pertama kali diingat berapa sekarang yang masuk hari ini. Iya. Apalagi orang yang sibuk, koneksinya banyak. Ya, jadi harus bagi waktu. Harus membagi waktu. Waktu untuk tadabbur, waktu untuk ngaji, waktu untuk sholat, untuk berdoa, waktu untuk menuntut ilmu. Ya. Jadi al-ghaflatu an tadabburi ayatillahil kauniyah wa ayatillahil qur'aniyah. Penyebab penyimpangan dari akidah yang benar karena lalai dari bertadabbur tentang ayat-ayat Allah yang bersifat kauniyah. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum afala tubsirun. Di bumi ini terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang yakin. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dan dalam diri kalian, tidakkah kalian melihat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Ini kauniyah. Kemudian ayatil al-Qur'aniyah, dan ayat Al-Qur'an. Wal imbihar bimuqtayatil hadaratil maddiyah. Al-imbihar, imbahara yang bahiru, artinya inqata'a yang qati'u. Inqata'a bimuqtayatil hadaratil maddiyah hatta dhannu annaha min maqduril bashari wahdah. فصاروا يعذبون البشر ويضيفون هذه المعطيات إلى مجهوده واختراعه وحده كما قال قارون من قبل إنما أوتيته على علم عندي. Jadi salah satu penyebab penyimpangan dari akidah yang benar karena orang merasa dengan pemberian-pemberian, ya, kemajuan-kemajuan al-hadara al-madiyah, kemajuan teknologi ilmu pengetahuan ini menjadikan mereka itu seakan-akan ini kami yang berbuat, seakan-akan Allah tidak punya andil dalam masalah ini.
Hatta dhannu anna min maqduril bashar wahda. Sampai-sampai mereka menganggap bahwa penemuan-penemuan ini adalah murni kemampuan manusia. Padahal yang menciptakan manusia itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha khaliqu kulli sani'in wa san'atihi." Sesungguhnya Allah yang menciptakan penemu dan barang temuannya. Jadi Allah yang menciptakan penemu dan barang temuannya. Robot itu diciptakan oleh Allah, karena Allah yang menciptakan penemu robot itu. Pesawat itu diciptakan oleh Allah, karena Allah yang menciptakan penemu pesawat itu. Innallaha khaliqu kulla sani'in wa san'atihi. Sesungguhnya Allah, Dia yang menciptakan setiap penemu sesuatu dan barang temuannya. Allah yang menciptakan. Sehingga dengan demikian, ketika manusia tidak menganggap bahwa Allah mempunyai andil dalam semua yang ditemukan di dunia ilmu pengetahuan ini, akhirnya apa? Fasaru yu'adzimunal bashar. Akhirnya mereka mengagungkan manusia. Ya, mengagungkan manusia. Wa yudhifuna hadhil mu'tayat ila majhudihi, dan mereka menisbahkan semua pemberian-pemberian, penemuan-penemuan itu bahwa itu adalah jerih payah manusia. Penemuan manusia saja. Sebagaimana Qarun mengatakan ketika dia diberikan oleh Allah harta yang banyak, innama utitu ala ilmin indi. Aku diberikan harta ini karena ilmu aku. Padahal Allah yang memberikan dia harta itu. Tetapi dia lupa pada Allah Ta'ala. Ini pun demikian. Maka tidak boleh kita mengagumi sesuatu melebihi dari kekaguman kita kepada Allah dan ciptaannya. Ya. Wa kama yaqulul insan hadzali. Sebagaimana manusia mengatakan, ini adalah milikku. Innama utitu ala ilmin. Sungguhnya aku diberikan karena ilmuku. Ini semua ucapan-ucapan manusia yang sombong, yang takabur, yang tergiur dengan penemuannya, ya, yang menjadikan mereka lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka tidak memikirkan bahwa ternyata bahwa Allah yang menciptakan alam semesta ini. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu alinea yang berikutnya dari pembahasan ini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Aku qouli hadza, kurang lebih yang mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina wa ala alihi sahbihi ajmain, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Iman TV, sarana penyubur keimanan.